Bikin sop ayam yuk. Pertama, kita kupas wortel, cuci dan potong-potong. Cuci juga 2 buah tomat dan potong memanjang. Kemudian potong-potong sayur kol. Selanjutnya, kupas kentang, cuci, dan potong-potong. Kemudian iris-iris 2 tangkai daun bawang dan juga seledri. Cincang halus bawang putih dan iris-iris bawang merah. Tokoh utamanya ayam. Potong-potong ayamnya ya. Semua bahan sudah disiapkan, saatnya kita masak. Didihkan air terlebih dahulu, rebus ayam sebentar kurang lebih 5 menit. Kemudian saring dan buang air rebusan pertama.
Selanjutnya, tumis bawang merah, bawang putih, dan daun bawang hingga wangi. Kemudian rebus kembali air dan tambahkan 2 ruas jahe dan 1 ruas kunyit yang sudah digeprek. Saat air sudah mendidih, masukkan ayam. Tutup sebentar dan biarkan mendidih kembali. Setelah mendidih kembali, baru dimasukkan tumisan bawang. Aduk-aduk dan tutup kembali. Kemudian tambahkan wortel, lalu masukkan kentang. Tutup dan biarkan sebentar hingga wortel dan kentang setengah empuk. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk merata dan masukkan kol serta tomat. Tunggu dan biarkan masak hingga matang. Jika sudah matang, sup ayam siap disajikan. Sup ayamnya siap untuk disantap. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.